يا زهور الروض ميني اسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir ataupun mengingat Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mudah dilakukan, namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya zikir dalam mencapai ketenangan hati. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui oleh setiap kita, umat manusia. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup tanpa pernah mengalami kesulitan, termasuk teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, apabila saat ini ada di antara kita hidupnya penuh dengan cobaan dan terhimpit kesulitan, bahkan mungkin ada sebagian dari kita yang sedang berputus asa, maka perbanyaklah zikir, bersabarlah, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kalimat zikir apakah yang mudah untuk kita baca dan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut ini akan kami sampaikan 4 kalimat zikir yang sangat mudah untuk kita ucapkan namun disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari hadis ini sangatlah jelas dikatakan bahwa ada 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan simak video ini hingga akhir agar sahabatku semuanya tidak menjadi gagal faham di memori pikiran sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama adalah dengan membaca subhanallah wa bihamdihi. Sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah subhanallah wa bihamdihi. Bacaan kalimat subhanallah wa bihamdihi memiliki arti dan makna mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang tidak sebanding dengannya. Kalimat ini bisa menjadi amalan dan zikir yang ringan untuk kita baca. Sebagaimana keterangan dari Abu Umamah bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mampu untuk beribadah pada malam hari, atau tidak sanggup membelanjakan hartanya karena pelit, atau tidak sanggup berjihad karena penakut, maka hendaknya ia memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak-banyaknya. Karena kalimat ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada membelanjakan emas sebanyak gunung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah adalah ungkapan rasa syukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan ini juga bisa dijadikan ungkapan terima kasih atas pemberian rezeki, anugerah, segala nikmat yang telah diberikan, dan salah satu kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, maka seorang Muslim akan mendapatkan limpahan pahala dan dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah. Ganjaran bagi orang yang senantiasa membaca kalimat thayyibah, salah satunya kalimat Alhamdulillah, adalah sebesar gunung Uhud. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi SAW, tidaklah setiap di antara kalian yang mengerjakan amal setiap harinya sebanyak gunung Uhud. Para sahabat bertanya, siapa yang sanggup melakukannya ya Rasulullah? Siapakah yang mampu di antara kalian yang sanggup? Para sahabat bertanya lagi, apakah itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, pahala membaca subhanallah lebih besar dari gunung Uhud, dan pahala membaca wala ilaha illallah lebih besar daripada gunung Uhud, dan pahala membaca walhamdulillah lebih besar daripada gunung Uhud. Lalu yang ketiga adalah dengan berzikir la ilaha illallah. Salah satu kalimat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah kalimat la ilaha illallah. Amalan ini bisa dibacakan saat zikir ataupun saat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Keutamaan dengan membaca kalimat la ilaha illallah adalah dihindarkan dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa iblis dan bala tentaranya akan menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dan manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah dengan berzikir Allahu Akbar. Kalimat yang sering kita dengar dan kenal sebagai kalimat takbir memiliki banyak sekali keutamaannya. Kalimat Allahu Akbar sebagai bentuk pengagungan seorang hamba atas kebesaran Allah. Dengan sering mengucapkan Allahu Akbar, seorang hamba menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar. Sementara itu, manusia hanya makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menerangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang Arab Badui yang datangnya untuk bertanya, "Ajari aku berzikir untuk aku baca." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah Tuhan sekalian alam, dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana." Orang Badui itu berkata, "Kalimat itu untuk Tuhanku. Mana yang untukku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, ya Allah, ampunilah aku. Belas kasihanilah aku. Berilah petunjuk kepada aku dan berilah rezeki kepadaku." Wallahu a'lam bisawab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keempat kalimat yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang mudah untuk kita baca dan amalkan untuk berzikir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.